Saya akan mulai dari ini ya. Jadi untuk lebih detail nanti mohon kiranya bagi yang akan bertanya disimpan dulu setelah kami menyelesaikan semua yang kita tampilkan. Pertama, yang perlu diperhatikan kembali adalah dari sisi adik-adik semua, termasuk para pembina, dosen, untuk membaca lebih erat dari pedoman ini. Dan yang paling penting adalah tema ini. Tema sekarang itu literasi digital untuk mengembangkan sumber daya manusia pendidik sebagai talenta nasional menuju Indonesia maju dengan tatanan kebangsaan. Jadi dari tema ini silahkan dibangun suatu bentuk domain yang kaitannya dengan divisi 1 ini dengan beberapa kata kunci ya. Silahkan aja dari di sini akan ada beberapa kata kunci yang akan menjadi titik tolak sebagai karya adik-adik semua. Kemudian saya ulang kembali bahwa ini ada keterkaitan dengan divisi lain bahwa ITDP itu akan menjadi suatu teknologi. Jadi kalau kita keterkaitkan dengan divisi-divisi lain, entry point kaitannya dengan supporting dari pembelajaran adalah di kita, di divisi 1. Jadi kita akan fokus di teknologi pada dasarnya nanti akan diterapkan kembali. Dan tidak lupa ini adalah menjadi dasar kalau adik-adik belum melakukan yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, ini menjadi suatu dasar administrasi dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Dan ini perlu diperhatikan tanggal-tanggal penting ya, yang nanti bisa dilihat kembali. Pada dasarnya, divisi inovasi teknologi digital pendidikan ini ada sisi yang perlu diperhatikan, yaitu ada makro dan mikro. Ya, di sini ada jadi difokuskan pada inovasi terhadap makro. Makro itu yang kaitannya dengan manajemen ya, sistem dan teknologi informasi, manajemen dan administrasi pendidikan di satuan dan jenjang pendidikan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pendidikan. Dan di dalam satu pembelajaran itu ada pra, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini akan menjadi satu bentuk domain makro yang bisa masuk dalam divisi ini, teknologi ya, yang mensupport itu. Dan kita akan juga bisa melihat mikro, inovasi sistem dan teknologi informasi dalam pembelajaran klasikal dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Nah, nanti barangkali ada tambahan dari Pak Henry atau Pak Heru untuk hal ini. Dari yang tadi makro dan mikro, pada dasarnya kita sudah mencoba klasifikasi dari apakah Bapak Ibu masuk atau adik-adik makro atau mikro. Kita lihat analisa kebutuhannya untuk kaitannya dengan teknologi pendidikan yang pada akhirnya kita akan menjadi fokus kepada teknologi pembelajarannya. Teknologi sebagai suatu alat yang akan didesain menjadi suatu prototyping digital yang nanti ini menjadi seleksi sebelum final. Yang pada dasarnya dari analisis kebutuhan makro dan mikro itu akan terlihat identifikasi permasalahan dari layanan belajar dan pembelajaran melalui kaitannya dengan unggulan teknologi yang digunakan atau yang akan dijadikan karya. Nah, ini bisa dibangun ada teknologi AR, ada kaitannya dengan metaverse ataupun kaitannya dengan sekarang perkembangan zaman sekarang banyak sekali dari industri 4.0 itu yang memungkinkan. Mungkin juga IoT, blockchain yang bisa menjadi supporting untuk manajemen sekolah dan seterusnya. Nah, ini menjadi ide untuk bisa kita bangun sebagai bentuk ada permasalahan apa dan solve problem apa yang ditawarkan. Nah, sehingga nanti Pak Ibu di dalam proposal perlu ditekankan bagaimana mendesain prototypingnya.
dari teknologi pendidikan itu, baik kaitannya dengan hardware, dan kalau IoT artinya ada hardware-nya, ada kaitannya dengan itu, kemudian software atau sumber daya teknologi yang terkait dengan permasalahannya. Nah, nanti pada dasarnya kita akan mengukur bagaimana teknologi itu bisa diimplementasikan. Nah, ukuran itu harus kita bisa, kalau sudah dikatakan layak seperti flowchart tadi, maka kita akan coba meminta Bapak adik-adik sekalian untuk mengembangkan kembali yang dari proposal itu dalam mengukur keberhasilan implementasinya, nah, pengembangan dan pengukuran kelayakan teknologinya. Nah, kalau di dalam tahapan software develop, Anda akan bisa, adik-adik sekalian bisa menunjukkan langkah-langkah yang kaitannya dengan pemrograman sampai implementasi pemrograman sampai evaluasinya. Nah, produk digital ini akan menjadi terlihat setelah ada pengukuran tersebut. Nah, nanti di samping dikaitkan dengan model pengembangan atau riset dengan pengembangan yang ada. Nah, dari situ kita akan melihat apakah adik-adik karyanya bisa dilihat secara kontekstual yang kaitannya dengan hardware, software, atau sumber daya teknologi yang dibuat. Nah, ini menjadi alur berpikir fokus terhadap apa yang ada di diskusi ini. Nah, barangkali tadi sudah ditekankan oleh Pak Heru dalam pengantar, mungkin saja ada yang berpikir, oh, dikaitkan dengan konten pembelajaran, maka kita coba biar tidak menjadi selisih paham untuk adik-adik masuknya tuh sebenarnya ada di mana. Ya. Kita sering mendapatkan satu karya yang salah masuk gitu ya. Nah, kalau yang di satu divisi 2 IPDP, inovasi pembelajaran digital pendidikan ini, kita di posisi di sini teknologi pendidikan. Bisa terlihat ya. Teknologi pendidikan. Nah, kaitannya dengan IPDP ada di sini, yaitu di dalam inovasi pembelajaran, mereka akan mengkaitkan bagaimana delivery kontennya, di pendekatan pembelajarannya, dibantu apa oleh ini, tapi tidak menjadi fokus, karena unggulannya ada di bagian ini, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik pembelajaran. Maka dikaitkan dengan ini, maka yang perlu jadi tekanan adalah proses bisnis terhadap permasalahan yang akan diutarakan di divisi teknologi, yaitu proses bisnis kaitannya dengan teknologi itu bagaimana. Gitu. Kalau yang di inovasi pembelajaran itu proses bisnisnya ada di gimana delivery konten yang ada di pendekatan, strategi pembelajaran, metode teknik dan taktik pembelajaran. Barangkali itu nanti bisa ada mungkin bisa diskusi ya, silakan. Nah, di dalam mengikuti pedoman tadi, kita perlu ada seleksi internal PT dan nasional. Nah, pada dasarnya dokumen ini penting. Nah, biasanya kalau adik-adik tidak melihat ini, akan sudah secara administratif akan jadi menjadi suatu yang diperhatikan, tidak lihat karyanya, administrasi salah, sudah menjadi suatu yang sebenarnya bumerang. Ya. Nah, untuk itu, para peserta diminta untuk hati-hati menyusun proposal, membuat video proses pengembangan model karya inovasinya dengan baik. Ada aturannya untuk masing-masing ini, nah, seperti contoh proposal, nanti ada cover, lembar pengesahan, abstrak, latar belakang, tujuan dan manfaat, metode pengembangan produk teknologi digital, analisa fungsi teknologi digital, desain produk teknologi digital, rencana implementasi dan validasi pengembangan teknologinya, dan ingat, kita tetap mengecek bagaimana tautan video proses pembelajaran yang dilinkkan ke YouTube, ya, termasuk daftar pustaka ini penting kita rujuk, kita akan melihat adik-adik itu benar-benar punya dasar dengan baik atau tidak, ilmiah atau tidak, ya. Nah, kaitannya dengan setelah kita lihat seleksi internal,
adik-adik juga ada karya yang perlu dibuat videonya, maksudnya tadi disampaikan, yaitu mengenai proses pengembangan modelnya yang tadi saat final ini perlu diperhatikan kembali, yaitu minimal pencapaian 50% dengan video formatnya ini. Pandang ini ada yang tidak diperhatikan, itu kita langsung cut-nya. Video mencantum intro dan subtitle, ini juga perlu. Ya. Video diunggah ke YouTube dengan formatnya seperti ini. Ini juga kadang diabai, kita sudah tetap mengikuti aturan panduan. Ya. Nah, yang tadi, kita lanjutkan bagaimana proposal diunggah ke sistem aplikasi yang telah tadi disampaikan oleh Pak Noval. Kemudian sebelumnya secara global oleh Pak Heru. Nah ini perlu diperhatikan, nama filenya, subjeknya LIDM 2024, Divisi Inovasi Teknologi Pendidikan, dan kode PT, nama tim proposal. Dan bila PDF-nya itu seperti hal yang sama, itu dengan tipe PDF. Tidak diperkenankan untuk dilakukan kompresi lanjutan ke zip ataupun RAR. Itu barangkali. Nah ini kriteria penilaian. Jadi sebelum di dalam hal ini perlu diperhatikan ya, kan ada dua hal di seleksi internal dan final. Nah ini adalah yang seleksi internal dan ini adik-adik perlu perhatikan. Ini semuanya banyak yang terkait dengan proposal. Jadi proposal ini entry point untuk bisa masuk finalnya. Dan video yang diterapkan bisa dibangun dengan baik. Kemudian dalam babak final, tim finalis melakukan registrasi ulang. Ini ada juga yang tidak melakukan registrasi ulang, ya kita batalkan untuk masuk final. Ini nanti yang akan diadakan luring sesuai jadwal yang tadi di bulan Juni ya. Nah, lomba babak final dilaksanakan dengan dua kegiatan. Nanti di final adik-adik diminta mempresentasikan dan mendemokan karya inovasi dan nanti setelah itu dilakukan tanya jawab sebagai screening terhadap karya adik-adik semua. Finalisasi produk teknologi pendidikan, teknologi digital pendidikan terdiri dari analisa, desain, implementasi yang wajib melibatkan data evidennya yang menjadi pengukuran validitas produk teknologinya terhadap pengguna berdasarkan usabilitas, ini penting, fleksibilitas, adaptabilitas, efektivitas, efisiensi produk. Yang menangkala ini bisa diperlihatkan itu menjadi satu yang menjadi keunggulan dari karyanya. Nah, setiap finalis nanti dialokasikan waktu presentasinya, ini perhatikan ya, seringkali molor, itu akan menjadi penyelidikan. Itu maksimal 25 menit. Nah, nanti dengan pembagian 10 menit presentasi dan demo, ini pendek ya. 15 menit tanya jawab dengan tim. Nah, penyajian tim finalis terdiri 7 menit presentasi tim, 3 menit demo karya yang menggambarkan proses pengembangan model reinovasi yang mencapai selesai, pencapaian selesai. Mungkin ada pertanyaan, selesainya seperti apa? Yang tadi kita lihat pengukuran terhadap karya adik-adik itu sejauh ini harus bisa menunjukkan bagaimana pengukuran terhadap usabilitas, fleksibilitas ini sampai efisiensi terhadap pengguna. Nah, penyajian presentasi diharapkan lebih dominan menampilkan fungsionalitas dan desain inovasinya. Nah, file presentasi itu perlu diunggah ke sistem aplikasinya maksimal 8 mega dengan penamaan file yang sudah diatur di panduan. Nah, seperti ini, seperti tadi ya, ada karya akhir. Nah, kalau tadi proposal, kalau ini karya akhir. Nah, kemudian juga tetap tidak boleh kompresi. Nah, penyelenggaraan babak final dilaksanakan secara luring, maka presenting dan demo disediakan oleh tim peserta langsung disampaikan pada ajang final dan dilanjutkan tanya jawab dengan tim juri. Nah, rekaman video yang untuk final nanti juga adik-adik diminta upload lagi, formatnya sama yang seperti yang sebelumnya ya, tetap diunggah di link YouTube dan seterusnya dengan
beda di sini ada juru karya dan karya akhirnya. Nah, ini persentase penilaian dan itemnya ada penekanan beberapa hal dengan persentase rada berbeda dengan seleksi internal. Ya, nanti bisa dilihat di panel. Ini barangkali sebagai bentuk kita lihat hasil yang dulu-dulu dari LIDM pertama sampai yang setahun terakhir kemarin. Ini juara satu Universitas Negeri Semarang dengan judul upaya standarisasi laboratorium sekolah menengah melalui laboratorium virtual berbasis analisa. Nah, di sini ada virtual laboratory, ya. Ini sebagai bentuk contoh-contoh, ya. Mungkin bisa menjadi trigger adik-adik semua. Nah, di UNY dia ada chatbot edukasi media seks, ya. Lalu Negeri Makassar dia membuat Isnavi, yaitu menalui jariah huruf Arab bersama 3D hologram. Ya. Di tahun 2020, ini Negeri Malang ada satu bentuk pembelajaran Al-Quran kaitkan dengan life science, ya. Dia dengan teknologi AR. Kemudian ini dari UPI, sistem pembelajaran PK CPK di manajemen pembelajarannya dan saat itu pandemi. Ya. Kemudian Bina Nusantara, di sini ada portal studi. Ya, portal studi dari manajemen kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian di tahun 2021 ada identifikasi Flexdong. Kemudian server kita, ini pemanfaatan set-top box, ya. Yang dari teknologi sebenarnya sudah dibuang tapi digunakan kembali menjadi server learning yang untuk daerah-daerah tertinggal itu di Jember, Jakarta kita. Lalu Tertin University kaitannya tim Kemdikbud, saya tidak menemukan judulnya yang jelas dikaitkan dengan pada saat itu di pasca pandemi, jadi new normal itu akan dibuat. Kemudian yang terakhir kemarin ada tim TST kaitannya dengan AI, penerapan AI virtual assistant interaktif dengan bentuk NLP-nya di satu bentuk motivasi literasi baca masyarakat Indonesia SWEB, ya. Kemudian di sini ada dari UNY pengelolaan NXCT Disorder Education dan Consolation Platform dengan chatbot, dengan AI, pendekatan AI. Lalu dari UM Malang, Parka ini kaitannya dengan gamifikasi dan live coding yang bisa digunakan untuk platform pembelajaran pemrograman. Nah, ini mungkin menjadi trigger adik-adik sekalian untuk paparannya. Saya anggap selesai. Terima kasih. Bila mana ada yang mau ditambahkan dari Pak MD atau Pak Heru, mau cekap enggak? Ya. Moderator. Oh ya. Oh, ada moderator. Ada. Oh, mohon maaf ini ada moderator ternyata. Ya, silakan kembali ke moderator. Terima kasih. Silakan. Masih mute. Suaranya belum terdengar. Si Bapak. Baik, Pak Edi dan Pak Heru, mohon maaf sebelumnya tadi terlempar dari Zoom. Dan ketika masuk sudah. Tadi sudah mulai, ya Bapak, mohon maaf. Yeah. Baik, Bapak, terima kasih atas paparannya kepada Bapak Edi Prasetyo Nugroho dan Pak Heru Yanto. Dan kepada para peserta Zoom, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Ya, baik, mungkin bisa yang pertanyaan lagi
Baik, kepada para peserta Zoom, disilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, raise hand mungkin kepada para peserta Zoom. Kami silakan untuk raise hand, nanti kami pilih. Ayo adik-adik, silakan. Kalau ada unek-unek bolehlah ya, kalau ini silakan ya terbuka. Ada yang dari Indonesia Timur? Nisrina ya, silakan Nisrina, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dari mana ini? Oh, halo. Iya, halo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Saya Nisrina dari Telkom University Bandung. Izin bertanya gitu ya, mengenai apa ya, tema atau kayak lingkup gitu ya untuk si pemaparan proposal atau pemaparan inovasi ini gitu. Nah, saya bingungnya adalah apakah gitu ya di IDM ini kita harus benar-benar menyasar ke sisi siswanya juga gitu. Oh, itu. Karena yang saya pikirkan adalah untuk menyasar ke pengajarnya aja gitu. Jadi kita fokus untuk membantu ke pengajarnya gitu ya. Tapi dari sisi siswanya itu tuh tidak disolusikan secara langsung dengan inovasi kami gitu. Apakah seperti itu boleh? Bapak atau Ibu, atau sebenarnya ada nggak sih kayak kriteria khusus atau yang kayak wajib banget nih harus mencakup ke siswanya juga gitu sebagai platform pembelajaran seperti itu. Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Nisrina ya. Baik Bapak, mungkin bisa langsung dijawab saja ya Bapak untuk pertanyaan dari peserta di Zoom ini. Baik, saya mencoba memahami ya, tapi pertanyaannya masih bingung bagaimana key point lah ya, kaitannya dengan di divisi satu ini, dengan kaitan apakah tadi di peserta ataupun guru. Sebenarnya yang jadi fokus adalah bagaimana pengembangan teknologinya. Jadi adik Nisrina dan tim, bila mana ada satu karya teknologi yang bisa membantu proses bisnisnya, boleh dari kaitan dengan apa ya, akan membantu siswa atau dia akan membantu guru, pada dasarnya itu menjadi persoalan yang bisa diangkat, tapi yang menjadi core-nya adalah bagaimana pengembangan teknologinya itu bisa menjadi soft problem dari yang diangkat problemnya. Nah, problemnya itu ya kaitkan dulu dengan apa yang pasti mau, bagaimana yang menjadi permasalahannya. Itu biasanya bisa menjadi power untuk mendapatkan keunggulan terhadap teknologi pengembangan dibuat gitu ya. Mungkin itu ya, karena pertanyaan sangat global, tapi kalau ada cenderung sedikit akan disampaikan idenya emang gue aja, tapi intinya kita fokus ke teknologi, bagaimana pengukurannya akhirnya dalam proses bisnis. Mungkin ada tambahan dari Pak Heru. Begitu, Mbak Ati Nisrin. Ya, Bu Yuni. Ya. Baik, Bapak Edi, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dari saudari atau Mas saudari Muhammad Dizar Afandi. Baik, silakan. Kepada saudara Muhammad, kami silakan menjawab. Ya, izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung dijawab aja Pak. Ya. Mohon waalaikumsalam. Boleh lebih keras lagi? Mau melaksanakan. Suaranya mungkin, Mas. Ya, suaranya. Silakan diperbesar. Ya, jadi mohon maaf, bisa on cam misalkan sholat Jumat. Ini saya ingin bertanya terkait untuk pengajuan judul. Ini kan tadi sudah ada temanya. Kalau tidak salah itu literasi digital untuk menumbuh kembangkan SDM pendidikan dan talenta nasional. Itu untuk ruang lingkup judulnya apakah dibatasi sesuai tema atau bisa mengarah ke tema yang lain?
Seperti apa? Ya, mungkin kepada saudara Biden, diserahkan. Niza, boleh tipe, maksudnya tema lain itu yang bagaimana? Oke, okay. Baik. jadi, langsung aja ya Bu Yumi ya? Ya, silakan Bapak, mungkin bisa langsung dijawab saja. Baik. Nizar dari mana ya tadi? Mungkin bisa disampaikan. Halo. Ya, baik. Oke. Intinya tema itu menjadi ruang lingkup. Kalau kita mengangkat sesuatu kan perlu ruang lingkup ya, Mas Nizar ya. Pada akhirnya kita akan melihat ruang lingkup itu menuju ke malah membantu kita bagaimana merujuk kaitannya dengan apa yang akan diangkat menjadi karya nanti. Nah, di situ ya tadi mau dibilang tema lain itu yang seperti apa itu yang perlu juga dilihat ya. Tapi tema ini adalah menjaga suatu domain ruang lingkup terhadap lomba di semua divisi. Kaitannya dengan literasi digital, mengembangkan sumber daya pendidik dan seterusnya tadi. Menjadi ini kan kita nggak bisa di luar pendidik, nah, artinya begitu. Tapi berkaitan pendidik itu sebenarnya luas kan ya. Pendidik itu bisa struktur. Kalau kita ada di pemerintah daerah itu ada namanya Widya Iswara dan sebagainya. Tidak hanya guru ya dibilang itu instruktur itu pun bisa yang kursus dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya perlu kita cermati terminologinya dari kata-kata kunci di tema. Demikian mungkin Mas Nizar Apandi. Iya Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Mas Nizar. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ada dari Saudara Joni Agung. Silakan kepada Saudara Joni untuk pertanyaannya. Suara Bu Yuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ya silakan. Silakan. Suara saya kecil? Cukup baik. Sudah. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu, kami dari Universitas Negeri Malang sebenarnya ingin menanyakan terkait deadline. Nah, di Juknis itu kan sebenarnya kemarin memang tidak ada tanggalnya ya. Tapi ternyata hari ini sudah ada tanggalnya, bahwa deadline-nya ada 15 April. Di mana tanggal 8 sampai insya Allah tanggal 15 itu masih libur kampus itu, karena cuti bersama. Apakah tidak ada ini ya, kebijakan atau perpanjangan seperti itu? Karena jujur, kami sendiri dari Universitas Negeri Malang itu biasanya kan kalau submit proposal LDM ini kan bersama-sama ya, karena harus ada surat rekomendasi dari kampus, berita acara, dan perlengkapan seperti itu. Sedangkan dari tanggal 8 sampai tanggal 15 itu libur. Nah, bagaimana ini solusinya? Karena masuk itu tanggal 16, sedangkan tanggal 16 sudah tidak bisa berarti ya submit ini. Nah, itu yang pertama tanggal. Yang kedua adalah tentang mungkin perlu di atau saya tadi ya, kurang mendengar. Jadi terkait tema ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan per lomba itu ada temanya. Tapi tahun ini kan temanya satu ya, sama seperti tahun lalu di tema besarnya adalah literasi digital. Nah, kalau misalnya di dalam literasi digital ini apakah harus benar-benar teman-teman tuh kadang-kadang masih bingung Bapak Ibu. Tentang membaca, tentang apa, apakah semuanya harus tentang itu, atau boleh juga tentang misalnya membahas tentang kesehatan mental, atau hal-hal yang lain, misalnya pinjaman online, sekarang sedang marak di mahasiswa, misalnya seperti itu, atau bagaimana sebenarnya, ya, itu. Terus rekaman yang hari ini Bapak Ibu jelaskan ini, apakah juga nanti akan di-share di YouTube, atau tidak? Itu saja mungkin, tapi paling penting sebenarnya terkait tanggal tadi Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Tunggu Pak Henry. Ya, kepada Mas Joni. Mungkin Bapak ini silakan. Pak Heru mungkin. Pak Henry, Rian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu sementara itu saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, baik. Saya kira sih kalau tanggal yang jadwal tadi seperti saya sampaikan ya, beberapa langkah itu cukup krusial untuk dikaitkan dengan jadwal liburan. Nah, karena itu sudah saya sampaikan tadi perlu antisipasi. Yang jelas
dari aplikasi pendaftaran sendiri sudah digital gitu ya. Nah, sehingga sangat sangat diperbolehkan mekanismenya itu menggunakan mekanisme digital. Jadi sudah punya pengalaman 2 tahun pandemi kemarin kan ya. Jadi itu kan malah liburnya libur terus gitu kan. Monggo saja tanda tangan itu digital gitu ya. Jadi enggak harus semuanya itu kemudian kembali lagi ke wajib tanda tangan basah dan seterusnya enggak. Gitu ya. Jadi monggo digunakan tanda tangan digital, berkas-berkasnya digital gitu ya. Kemudian kalau perlu konsolidasi ya pakai Zoom gitu misalnya ya, selama terjadi libur lebaran. Kami juga nanti penjurian juga online ya, digital. Jadi hanya hari ini saja itu sama babak final nanti akan onsite. Itu ya Pak Joni dan adik-adik dan Bapak Ibu pengasuh. Silakan. Ya, baik, Pak. Saya tambahkan sih itu. Silakan, Bapak. Ya, Bu Yuni. Ya. Kaitannya dengan tema itu yang tadi dibilang mungkin ada yang bilang tema lain. Intinya kayak kalau tadi bilang untuk masalah permasalahan apa tadi untuk penanganan anak kebutuhan khusus atau apa gitu boleh aja. Jadi tadi kalau nggak salah dengar ya, jadi kaitannya dengan fokus di tema itu secara global, jadi boleh aja itu sebagai inovasi pemikiran gitu ya. Kaitannya dengan link YouTube nanti silakan mungkin dari panitia ya, selama dari BPTI bisa merespon. Kami kan baik Bapak. Ya, suara Bu Yuni kecil. Enggak perlu. Oh, iya, halo Pak. Terdengar Pak suaranya Pak? Boleh lebih besar lagi? Iya. Iya, ya, silakan. Kemudian ya. Maksimal lagi. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Ini ada masih 3 pertanyaan dari para peserta. Mungkin saya bisa langsung informasikan untuk yang rekaman dulu ya Bapak. Rekaman nanti kita akan upload di YouTube Puspresnas, silakan kepada para peserta akses di sana. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Ari Irawan dari Unindra. Silakan Mas Ari untuk pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih ya, terkait dengan babak penyisihan ya Bapak Ibu, di mana semisal gitu, kita dari desain, misalnya kita desain terus ketika kita dinyatakan lolos untuk masuk ke babak final, ternyata pada saat di final kita ada perubahan desain. Itu apakah diperkenankan atau tidak? Mungkin itu yang jadi substansinya. Terus yang kedua, apakah memang diperkenankan jika memang misalkan gini, kan ada terkait dengan PKMKC ya, waktu itu saya mengajukan PKMKC gitu. Jadi kan itu hanya baru desain saja. Nah, sedangkan tidak sampai running itu programnya. Nah, apakah ketika hasil dari PKMKC itu kita bisa untuk sampaikan di perlombaan LIDM ini? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira boleh ya. Jadi apa namanya, perubahan itu artinya kan sebenarnya kan yang diberikan kesempatan divisi 1 dan divisi 2 itu adalah penyelesaian dan penyempurnaan. Nah, istilah penyempurnaan itu termasuk kalau ada perubahan. Tapi bukan perubahan judul ya. Maksudnya begini, tadinya becak terus jadi mobil kan. Itu kan, tapi kalau misalkan mobil nih, tadinya misalnya ganti CC itu masih boleh. Jadi sifatnya adalah perubahan rancangan yang tidak kemudian berubah secara substansi, secara keseluruhan. Mungkin bisa dipahami maksud saya ya. Kalau ingin langsung dicat aja, silakan. Jadi bukan berganti karya sama sekali, gitu. Tapi kalau perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan itu masuk dalam kategori penyempurnaan, ya. Baik, Bapak. Ada tambahan mungkin dari teman-teman lainnya? Jadi, apabila ada yang bisa ya, maupun bisa bertanya langsung. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak ya. Pertanyaannya dari Saudari Eza Pramesti. Kepada Saudari Eza, kami persilakan. Pembelajaran menggunakan pembelajaran formal, misalnya di tahap program, apakah diperbolehkan?
Ya, kepada saudari Eza masih di mute. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Perkenalkan, saya Erza dari Universitas Jember. Mohon izin bertanya, apakah di lomba-lomba LIDM sebelumnya 1, 2, 3, dan 4 itu apakah ada yang mengajukan terkait lomba ini tapi di bidang video pembelajaran gitu? Karena saya melihat di juara-juara tahun sebelumnya itu tidak ada yang memenangkan, tapi yang memenangkan video pembelajaran, jadi hanya aplikasi-aplikasi saja begitu. Baik, terima kasih pada Mbak Erza. Silakan Bapak Pak Edi dan Pak Heru. Baik, Mbak Erza. Sebenarnya sudah diketahui ya bahwa kita punya 5 kategori, di mana kalau video pembelajaran ada sendiri, video itu ada di divisi lain. Dan itu banyak dari LIDM pertama ada yang menang, ya pasti, karena ada divisi video pembelajaran. Jadi kalau memang mau ke video, lebih baik sebenarnya masuk ke sana, divisi yang khusus video pembelajaran. Ya, bisa. Oke, okay. Cukup ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saudari Tias Fitri. Kepada saudari Tias Fitri kami persilakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Kita akan melaksanakan sholat Jumat. Baik. Untuk divisi teknologi ini, apakah boleh kita mengambil dari pendidikan non formal, jadi kayak misal penyuluhan pertanian begitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Ini dari mana ya tadi? Ya, Mbak Tias dari. Oh ya, baik. Kalau jadi untuk domain seperti itu boleh, sangat boleh ya. Jadi silahkan aja, pendidikan non formal pun boleh, itu termasuk bagian daripada domain ini. Hanya kita fokus bagaimana adik Tias untuk karyanya nanti fokus kepada pengembangan teknologi pendidikannya. Walaupun proses bisnisnya dari pendidikan non formal ya, silakan. Yang jelas apa permasalahan dari pendidikan non formal itu diangkat. Demikian ya. Ya, tambahkan boleh. Pendidikan dalam hal lebih luas ya, termasuk kursus penyuluhan ya, penyuluhan masyarakat misalkan untuk posyandu ibu-ibu gitu ya, para ibu muda misalkan dalam pengasuh bayi. Kemudian yang tadi pertanyaan dari UM juga ya, atau dari mana yang menanyakan pinjaman online misalkan, penyuluhan mengenai pinjaman online, penyuluhan mengenai PPKS ya, mengenai pencegahan dan penanggulan kekerasan seksual misalkan, yang memang diperlukan kampus untuk para warganya ya. Jadi paket-paket pendek seperti itu juga dibolehkan. Oke, mungkin itu aja. Maka nanti kalau kegiatan kita itu ada dua ya, mikro sama makro. Kalau makronya itu di tingkat pembelajaran, kalau yang mikronya itu untuk pembelajarannya. Yang pembelajaran itu boleh pemilihan dan apapun. Dan itu yang kita pentingkan adalah teknologinya, baik software, hardware, maupun teknologi sumber daya lainnya. Kata mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Sudah ya Bapaknya untuk keseluruhan pertanyaannya. Ini sudah semua kita jawab. Ada satu mungkin Bapak, tapi ini karena waktu sudah sangat mepet. Jadi ya, mungkin cukup. Nanti ya dicukupkan sekian ya Bapak ya. Baik, Bapak-Ibu peserta Zoom yang kami hormati. Demikianlah sosialisasi Divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Bapak Edi Prasetyo Nugroho dan Pak Heru Wianto. Saya Yuni Handayani selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang belum ini boleh nanti message aja ya. Silakan ya, ada di panitia. Ya, terima kasih banyak Bapak.